Lebaran tahun depan insya Allah kita kumpul semua sama Bang Bilar. Naruto ini ada di kolam renang. Nantikan kejutannya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Kabar yang cukup seru dan pastinya bikin kita semua baper tentang kebersamaan Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti kabar beritanya. Apalagi tentang prank yang dilakukan oleh si dede Lesti terhadap kekasihnya itu. Ya, saat si dede Lesti melakukan prank pada Rizky Billar. Tak hanya ia menenggelamkan yang namanya miniatur Naruto, miniatur kesayangan Rizky Billar. Karena memang sebelumnya Rizky Billar usil dengan Hilal, meninju kepala Hilal saat ia sahur di rumah Lesti. Ya, rupanya Lesti ngeprank pada Rizky Billar. Akankah Rizky Billar akan ngamuk atau ngambek atau marah setelah dilakukan prank pada dirinya oleh kekasihnya, Lesti Kejora? Lihatlah wajah masam Rizky Billar. Benarkah hal tersebut? Karena prank yang dilakukan hingga berlanjut, sepatu Rizky Billar yang harganya puluhan juta dibuat kapal-kapalan di kolam renang Rizky Billar. Lihatlah penampakan kenyataan yang dilakukan oleh si dede Lesti. Ya, ternyata Rizky Billar rupanya tak marah. Dia malah ketawa saat sang doi melakukan hal tersebut. Ya, aksi penyelamatan pada sepatu Rizky Billar tersebut dilakukan oleh dirinya dengan sambil tertawa ia memandangi kekasihnya itu. Naruto ini ada di kolam renang. Nantikan kejutannya di konten Lesti Channel. Ciu. Nyatanya prank yang dilakukan dan membuat gopoh Rizky Billar tersebut dengan aksi penyelamatannya adalah sebuah konten yang akan segera ditayangkan di kanal YouTube kekasihnya Rizky Billar tersebut, yakni Lesti. Tentu hal itu akan menjadi daya tarik dan menarik untuk kita ikuti bagaimanakah kisah dan cerita hal tersebut. Tetapi sisi positif yang kita ambil adalah kebersamaan mereka yang nyatanya selalu terciduk. Memang sebagaimana disampaikan oleh Rizky Billar dan Lesti bahwa intensitas pertemuan mereka hari demi hari memang makin meningkat. Sepertinya tiada hari Lesti dan Billar untuk tak bertemu. Ya, tentu hal ini sudah menunjukkan ketergantungan satu sama lain untuk saling melengkapi hidup Lesti maupun Billar. Tentu pertemuan itu, saling support tersebut dan saling jaga tersebut adalah memang mereka berdua sudah merasa pas, sudah merasa cocok, sudah merasa sehati, sudah sama-sama saling sayang, menyayangi. Dan hal tersebut dibuktikan oleh Rizky Billar maupun Lesti yang sudah sama-sama tak sungkan mengunggah kebersamaan, kemesraan mereka berdua. Baik di kanal YouTube-nya maupun di IGS-nya dan feed Instagram-nya. Kebersamaan, kemesraan yang seringkali tercipta di antara hubungan muda-mudi ini yang lagi dimabuk cinta. Makanya bagi kalian yang
Inginkan kabar mereka berdua? Jangan ragu dan sungkan untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bila yang makin menarik perhatian kita semua, kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini. Tentu saja kabar-kabar terbaru yang akan kita suguhkan hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.